Angkat tangan kalian. Makasih ya, makasih ya. Ya, Pak. Sesuai doa, Pak. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Retno TJ. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini saya ada acara di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro atau FPIK. Saya dulu pernah menimba ilmu di sana ya guys ya. Untuk hari ini IKA FPIK ada acara ya guys ya. Ikatan Alumni FPIK mengundang Bapak Haji Abdul Qadir Karding, yaitu Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo. Untuk tempatnya di auditorium FPIK Universitas Diponegoro. Acaranya yaitu diskusi publik dengan tema peluang dan tantangan kerja ke luar negeri. Wah, sepertinya menarik sekali ini ya guys ya, untuk adik-adik yang ingin bekerja ke luar negeri sekalian. Acaranya dilanjut dengan tasyakuran atas pelantikan Bapak Haji Abdul Qadir Karding sebagai Menteri Kabinet Bapak Presiden Prabowo. Beliau ini juga dulu lulusan dari Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro tahun 92. Terpaut jauh sekali dengan saya angkatan 80. Jadi terpaut 12 tahun. Untuk yang hadir ini ada dekan FPIK dan dosen-dosen senior, ketua dan anggota IKA FPIK, ketua dan anggota Gruber, ketua dan anggota Kerapu, dan ketua dan anggota Kekal. Tentunya dihadiri para mahasiswa ya. Saya di sini masuk di bagian pengurus Kerapu DPD Jawa Tengah Seksi Humas guys. Oke guys, untuk menyingkat waktu nanti kita lanjut kalau sudah sampai di TKP. A few moments later. Ini sudah sampai dan sudah dimulai apa belum ya? Kayaknya belum ya? Oh. 5 minutes later. Ini sudah sampai di tempat dan ini karena hujan ya. Ini saya mau turun dulu. Oh, gimana Mbak? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah.
Saya kok pangling ya. Abi Susanto kelautan. Abi Susanto kelautan. Angkatan 80 saya. Oh gitu? Ya. Adik-adik angkatan tahun berapa ya? 2023. Kelautan atau perikanan? Oh, perikanan. Jauh banget tuh tepatnya dengan saya tahun 80 ini. Sudah yang-yang. 23 juga nih, Mbak? Iya. Oh, 23. Masih muda-muda nih. Cucu saya apa sak anak saya ya ini ya. Selamat pagi. Halo teman-teman semuanya. Masuk YouTube ya. Oh, jangan lupa. Halo Mbak. Tahun 23 juga? Iya. Oh, 23. Halo Mbak. Tahun berapa nih? 23 juga ya? 22. Hah? 2 berapa? Sorry. 22? Oh, 22. Ya. Jangan lupa subscribe ya nanti ya. Angkatan tahun berapa ya? 22. Oh, 22. Years later. Mbak, ini dari mana ini sebanyak ini? Jangan malu. Dari Peringanan, Ibu. Peringanan semua? Iya. Dari PSP, TAP, MSP, BDP. Ini Peringanan semua. Mbaknya juga Peringanan. Angkatan berapa? 2022. Oh, kalau saya angkatan 80. Oh iya. Sudah yang-yang. Jauh ya. Jauh. Ini semua sa anakku ya. Oh, iya. Persiapannya guys untuk penyambutan Pak Menteri. Ya. Pak,
Sabar, sabar. Boleh, boleh. Yang lainnya ikut ya. Siap-siap ini pada menyambut. Sama ini, sama ini. Ya, ya, ya. Nah, ini Mas Imsa ini ketua kerapu. Ketua kerapu Indonesia. Oh, Indonesia. Ketua kerapu Indonesia. Orang tahu kumpul sal ya. Persiapannya, guys. Lagi latihan ini, guys. Penyambutan Bapak Menteri sebentar lagi akan rawuh ya guys, akan hadir. A few moments later. Afrika! Demi kehormatan dan demi kejayaan keluarga perikanan, angkat tangan kalian! Tiga kali suara saya, kita satu perikanan! Kita satu perikanan! Kita satu perikanan! Kita satu perikanan! Wahai calon-calon penguasa perairan Indonesia, formasi mulai. Penyambutan mulai. Yes, sir!
Masuk video ya, Pak. Waduh, ada videonya. Mana yang tanda tangan nanti ya? Beserta rombongan kami persilakan duduk di tempat yang disediakan. Bapak Ibu hadirin ini kami persilakan duduk kembali. Years later. Sambutan wakil rektor, guys. Salam sejahtera. Yang terhormat,
saya biasanya manggil beliau Mas Menteri. Tapi Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Abdul Qadir Kardi, SPI, MSI. Aplaus untuk beliau. Lalu kemarin rasanya menemani beliau di Ibu Ibran, ya kan? Ada banyak orang lain, waktu itu perusahaan menteri memang tidak santer ya. Tapi beliau rupanya sudah, kok cuma kita saja yang tidak dikasih kabar. Tadi luar biasa kami hormati dan teman-teman mahasiswa FPIK yang kami banggakan. Seperti teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi bulan siang hari ini adalah satu berkat yang luar biasa. Tidak semua fakultas kedatangan menteri. Jadi untuk teman-teman mahasiswa bisa langsung menyaksikan dan terbangun bersama Pak Menteri. Bapak-Ibu sekalian, saya mendapatkan tugas kemampuan Pak Rektor baru saja 5 menit yang lalu dari Pak Wakil. Ini mencampur. Ada tersebut dengan berkat beasiswa di sana. Gak hanya dapat beasiswa, tapi juga dapat laptop gitu. Saya tahu persis karena perusahaannya semua melalui bidang yang sama atau dahulu. Nah, tentunya nanti kalau alumni-nya mau jadi Menteri Pekerja Migran ya gak apa-apa. Yang penting core bisnisnya diperkuat, berarti artinya sangat kompeten, sangat kepet, tidak hanya. A few moments later. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti pada pagi hari ini, diskusi publik yang disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang terhormat Bapak Haji Abdul Qadir Kardini, SPI, MSI, disilakan. Sutresno Anggoro, pembimbing saya PKR dan pembimbing saya skripsi. Sebenarnya nggak pembimbing, buatin. Beliau ini sangat-sangat apa ya, detail dan sangat mopeni mahasiswanya. Jadi salah satu mungkin orang yang tidak bisa saya lupa dalam hidup saya dan beliau. Yang saya hormati Pak Arif, kemudian Pak Suradi, semua Pak Santor Dewan Suro Kerapu, Pak Rosid, Pak Argo, Pak Dekan, Rosid, dan semua Pak Argo,
Pak Fajar dan semua ini saya sebut satu-satu nanti waktunya habis, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya ingin menyampaikan bahwa selama ini saya berterima kasih atas bimbingan dan perjuangan panjang semua untuk saya. Yang saya banggakan Mas Joko dan Mas Insa selaku ketua alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan sekaligus sekretaris umum calon pejabat di Kementerian UMKM. Tapi nanti depan saya akan sama dengan walaupun kemarin saya sekarang itu MBKM di Jerman menterinya bahkan di Jerman dianggap satu semester itu kuliah mereka semua belum SKS. 2000 years later. Dari tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu yang memberikan materi terkait keluaran tentang jadwal ini sebenarnya sudah ada, nanti bisa diminta ke panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Ali Mukadirkan SPNSI adalah merupakan salah satu alumni terbaik jurusan perikanan Fakultas Perikanan. Oh, alumni terbaik dari Fakultas Perikanan. Kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa bagi kita pada Bapak Abdul, Mas Abdul Kadir Kadir atas amanah yang baru yang beliau emban saat ini sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beriring dengan kegiatan diskusi publik hari ini, kita juga ingin menunjukkan rasa syukur kita melalui doa bersama dan potong tumpeng. Doa bersama akan dipimpin oleh Mas Susianto. Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arinal haqqu haqqu wa sunnah bila wa arinal batila batila wa sunnah. Selain ini kami memberikan balik kanan untuk dokumentasi diambil dari panggung supaya tidak audiens. Ya, balik kanan Bapak. Monggo dokumentasi diambil dari panggung supaya terlihat semua yang ada di belakang. Berdiri. Semua boleh di belakang juga boleh berdiri supaya terlihat ramai ya, diambil dari atas saya kira bisa terlihat lebih terlihat jelas. Satu, dua, tiga. Saya hitung lagi. Gaya bebas, satu, dua, tiga. Cukup? Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirin luar negeri. Semoga memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, khusus bagi adik-adik mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Menteri Perlindungan Indonesia dan juga tamu undangan. Selamat datang.
later. Pak Lamudin ternyata saya ingat. Saya dulu kan muridnya Bu Lamudin, murid apa namanya? Itu Ikebana. Oh. Ikebana. Mas Anes. Saya temannya Poppy. Oh iya. Temannya Pak Farid. Iya. Gimana dulu? Pak Menteri mau pulang. Seru rame. Ini Pak Menterinya kondur. Pak Karding. Guys, acara hari ini pertemuan dengan Bapak Menteri di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro sudah usai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.